Oke ya teman-teman, hari ini saya mau cek sound. Ini paket orderan buat Bax Club. Ini mau dikirim ke Nabire, dan ini buat teman-teman yang mau order DAT DT 1150 Eco Plus. Ini ada yang versi baru ya, dan yang versi baru ini dusnya ada hijaunya. Ini yang versi baru, dan tampilan belakangnya ini sama dengan yang DT 1511. Ini sama persis, enggak ada bedanya. Nih ya, jadi box belakangnya beda dengan yang versi lama, tapi untuk kualitas vokal dan kualitas suara sama. Cuma ini untuk vokalnya lebih, saya rasa ini lebih enak daripada yang dulu ya, suara vokalnya. Ini langsung saya cek, dan yang tipe baru ini ada list warna orange, dan untuk selebihnya sama. Input gitar ada, dan bisa tambah 2 mic, bisa AC DC. Cuma ini adapternya di luar, bedanya ini adaptor di luar, ini bisa tambah aki dari luar lagi, yang DC-nya 12 volt dan power lampu LED 899 Pak. Ada 16 in. Ada. Program puji tuh jual sejuta. Iya. Apa ya? Bensin. Iya. Ada 899 k. 24. 24. Ini ya teman-teman nih. Ini bisa audio out, dan saya belum pernah coba audio outnya. Ini bisa keluar maksimal atau tidak, dan ini mode brief play. Next, dan ini replay, TWS, dan LED. Ini lampu LED-nya bisa dirubah-rubah karakter lampunya, dan ini lampunya bisa dimatikan ya. Lampunya bisa dimatikan, saya matikan aja. Dan untuk radio, USB, aux in, dan mic priority, ini udah fungsi, udah ada semua. Dan sekarang saya mau coba vokalnya. Mana tuh? Mic kita. Oke ya. Ini vokalnya lebih enak daripada lebih kenceng. Cik 1 2 2. Cik A 1 2. Cik low C 1 2 2. Cik A 1 2. Buat teman-teman yang menggunakan mikrofon ini disarankan bass mic-nya dinaikin. Jadi kalau bass mic-nya turun, suaranya agak kurang enak. Treble mic-nya nggak usah tinggi-tinggi, dan ini lebih ke bass mic-nya yang diangkat. Cek A 1 2 2. Cek low C 1 2 2. Cek A 1 2. Coba saya tambahin treble mic. Cek A 1 2 2. Cek A 1 2 2. Low C 1 2. Oke ya teman-teman, ini untuk kualitas mikrofonnya. Ini walaupun jarak 2 meter, volume 40%, ini nggak ada storing atau feedback, kecuali teman-teman mikrofonnya diadu dengan tweeternya seperti ini, pasti narik sinyal ya, pasti suaranya akan noise atau storing. Dan buat teman-teman yang mau order DT2210, ini yang versi impor udah ready, yang versi impor, yang versi pertama saya review, dan ini paling enak dibanding yang versi full LED. Yang versi kemarin terakhir saya upload itu yang versi lokal, dan yang versi lokal kurang enak mikrofonnya, apalagi mikrofon yang nggak enak. Tapi untuk bassnya memang lebih nendang yang versi itu ya, versi lokal. Tapi untuk soft, lebih soft yang ini, yang versi impor. Untuk DT2210 yang versi impor itu harga 3,5. Oke ya, buat teman-teman yang di daerah Surabaya, ini ready. Buat di Jakarta, untuk DAT masih banyak yang kosong, dan
Area Surabaya bisa bayar COD. Untuk sementara ini saya masih di Surabaya ya. Mungkin mau menjelang Lebaran atau habis Lebaran saya udah di Jakarta lagi. Dan buat yang di area Jakarta mau order selain DAT bisa bayar COD untuk selain DAT ya. Teman-teman, ini untuk kualitas powernya ini powerful banget. Ini suaranya powerful banget. Dan sekarang saya mau coba tes DJ ya. Cuma ini agak, ya kalau DAT agak kasar sedikit lah suaranya. Oke ya teman-teman, ini buat teman-teman yang mau order dan ini harganya 1,9 dan ini benar-benar suaranya powerful. Dan ini buat di outdoor mampu ya, kalau buat di outdoor harga 1,9 buat teman-teman ini rekomendasi banget. Dan ini yang tipe terbaru,
tipe terbaru itu dusnya ada list hijaunya. Kalau yang tipe lama semua polos coklat.